tryna hit her with that bow bow bow. Can't catch me when I bow bow bow. And bitches dance, I throw them. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vince Ariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys cara buat video transisi TikTok pakai lagu judulnya Touchdown to Carousel ya, by King Mix. Dan ini ada 3 kali transisi ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah ini aku ada contoh videonya tuh seperti ini. Jadi ada 3 kali transisi, ini yang pertama, kemudian ini kedua, dan ini yang ketiga ya. Jadi ada 3 kali transisi. Oke, langsung aja kita klik yang untuk soundnya yang sebelah kanan bawah. Dan ini judulnya ya, Touchdown to Carousel by King Mix. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini yang tengah bawah. Kemudian kita atur waktunya, pilih yang 15 detik. Kemudian waktunya kita pause di detik 3,0s ya guys. Kalau kalian mau pakai efek bisa, bebas, terserah kalian. Menu efek ada di sebelah kiri bawah ya. Kemudian ini kita mulai dengan gaya awalan, look natural ya, tanpa make up. Kemudian tangannya nih yang pas dilirik bau, tangannya tuh memukul seperti ini ya ke kamera. Dan posisi terakhirnya diusahakan tangannya nih, genggaman tangannya jatuh ke depan kamera ya, seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Bau. Nah seperti itu. Oke, langsung aja kita klik centang yang sebelah kanan bawah, kurang lebih seperti ini guys. Oke, jadi posisi terakhirnya genggaman tangannya itu jatuh di depan kamera ya. Oke, kalau udah pas, kalian bisa langsung klik berikutnya yang kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Setelah itu kalian bisa make up se-glow up kalian atau ganti baju, bebas ya, terserah kalian. Kalau udah siap, kalian buka draft TikTok kalian yang tadi. Kita lanjutkan video yang tadi ya. Nah, karena menu draftnya ini sudah berbeda ya, sudah upgrade, kalian langsung klik aja draftnya. Kemudian nah di bagian sini kalian klik yang tanda panah ke kiri yang sebelah kiri atas, lalu kita pilih lanjutkan perekaman ya. Kita lanjutkan video yang tadi. Nah di sini aku udah make up dan ganti baju. Di sini aku juga mau pakai efek, di sini bebas ya kalian mau pakai efek atau enggak. Kemudian kita klik pewaktunya, kita pause pewaktunya di detik 5,8s ya guys. Di detik 5,8s dengan gaya awalan pertama dari genggaman tangan kita ya ke depan kamera, lalu tangannya menembak ya, kanan kiri menembak ke atas. Kayak gini ya, aku contohin ya, dari sini genggaman tangan kemudian menembak. Kayak gini ya. Genggaman tangan dari depan kemudian menembak kanan kiri menembak ke atas gitu. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Nah kayak gini menembak. Nah kayak gitu. Kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi posisi terakhirnya sedang menembak ke atas gitu ya tangannya. Oke, kalau udah pas, kalian langsung klik berikutnya lagi. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Setelah itu kalian bisa ganti baju lagi atau make up lain lagi, terserah ya, bebas. Kalau udah siap, kalian buka draft TikTok kalian yang tadi ya. Kemudian langsung aja kita klik lanjutkan perekaman. Kita lanjutkan video yang tadi ya. Nah, di sini aku udah ganti baju. Kemudian kalau kalian mau pakai efek bisa ya, bebas. Kemudian kalian langsung klik waktunya, kalian pause lagi waktunya di detik 8,7s ya guys. Di detik 8,7s dengan gaya awalannya tuh pertama kita menembak ya. Dari depan tangan kita menembak dari depan ke atas, kemudian tangannya membuka seperti ini ya, menembak, kemudian tangannya nah seperti ini. Membuka dari bawah ke depan kayak gini ya. Dan posisi terakhirnya diusahakan tangan membukanya itu pas di depan muka ya. Kayak gitu aku contohin. Pokoknya dari tangan kita menembak ke atas, kemudian tangannya membuka dari bawah ke depan seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba mulai ya. Mulai hitung mundur.
3, 2, 1, tangan menembak dari depan ke atas, kemudian tangannya membuka seperti ini. Oke, kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya posisi terakhirnya, pas tangan kita membuka berhenti di depan muka ya. Oke, kalau udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya lagi yang kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Setelah ini kalian bisa langsung ganti baju lagi atau ganti hijab, ganti make up, bebas ya, terserah kalian. Kalau udah siap, kalian buka lagi draft TikTok kalian yang tadi, kemudian langsung aja klik lanjutkan perekaman. Oke, di sini aku udah ganti baju ya. Kalau kalian mau pakai efek lagi bisa, bebas ya. Kemudian kita mulai dengan gaya awalan, tangan kita membuka ya dari depan muka ke atas. Kayak gitu ya, aku contohin dari depan muka ke atas. Membuka gitu seperti ciluk bah. Oke. Seperti itu. Setelah itu bebas ya gayanya, terserah kalian. Oke, langsung aja kita coba mulai ya. Mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Setelah itu bebas, terserah kalian gayanya. Kalau udah, klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kelihatan sekali ya, belum smooth hasilnya. Kalian bisa rapikan di menu sesuaikan clip atau adjust clip yang ada di sebelah kanan atas ya. Kalian bisa rapikan di clip mana yang kalian harus rapikan. Di sini aku mau rapikan di clip 2, 3, dan 4 ya, di bagian ujung-ujungnya itu kalian kurangin sedikit supaya lebih nyambung dan smooth ya. Bagian ujung kanan kiri itu kalian bisa cek-cek ya satu persatu. Yang kurang smooth yang mana kalian bisa cek sendiri ya. Oke, kalau udah dirapikan semuanya, kalian bisa langsung klik simpan yang kanan atas. Kurang lebih seperti ini guys hasilnya. Oke, lebih rapi ya guys hasilnya. Oke, kalau udah pas kalian langsung klik berikutnya yang kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.